Halo sahabat, selamat datang di channel Tutorial Official. Nah, di video kali ini Ane mau ngebagiin tutorial yaitu cara mengaktifkan lampu flash depan di HP Infinix Hot 9 Play atau HP Infinix yang lainnya juga bisa ya sahabat ya. Nah sahabat, untuk cara mengaktifkan lampu flash depan ya yang di sebelah kamera ini sahabat ya, langkah pertama kita buka status bar ya sahabat ya. Kita buka status bar, kemudian di sini ada menu lampu center ya sahabat ya. Kita tekan lampu center ini hingga sampai beberapa detik ya sahabat ya, hingga sampai nampil menu tambahannya ya sahabat ya. Kita tekan, nah di sini ada lampu depan, kita klik yang ini sahabat. Nah maka secara otomatis lampu flash depan kamu akan menyala sahabat ya. Nah sahabat, untuk mengaktifkan lampu belakangnya kita tekan lagi ya sahabat ya, yang ini sahabat ya. Kemudian di sini ada lampu belakang, kita tekan yang ini. Nah maka lampu belakang flash HP Infinix kamu otomatis akan menyala ya sahabat ya. Nah sahabat, itu dia cara mengaktifkan lampu flash depan HP Infinix Hot 9 Play atau HP Infinix yang lainnya juga bisa ya sahabat ya. Nah bagi sahabat yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video kali ini, dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke?